Okay. Hadis yang terakhir pada hadisnya 197. Hadis 197. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Ya Aisyah, inna Allah rafiqun yuhibbu rifqa wa yu'ti ala rifqi ma la yu'ti ala unfi wa ma la yu'ti ala ma siwahu. Daripada Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah itu lemah lembut dan mencintai kelembutan. Dia memberi balasan atas kelembutan, satu balasan yang tidak diberikan ke atas kekerasan dan tidak diberikan atas lainnya. Kan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut bahawa Allah itu adalah rafiq. Rafiq ini maha lemah lembut dan menyukai kelembutan, menyukai sifat yang lemah lembut, lemah lembut dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberi maksudnya kebaikan kepada orang yang lemah lembut. Ada kebaikan-kebaikan yang kita tak tahu, yang kita tak perasan dibanding orang yang kasar ataupun keras. Okey. Bila sebut rifqi ni, dia sifat. Sifat ni dia bermula daripada hati kita. Okey. Dia bermula daripada hati kita. Okey. Kenapa kita nak bersifat dengan lemah lembut? Kan? Kerana Allah menyukai benda itu. Jadi kita ni kan nak jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita berusaha menjadi orang yang lemah lembut kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan beri kepada kita kebaikan-kebaikan yang banyak. Okey. Dalam amalan-amalan kita ni, kan, amalan-amalan kita harian ni, dia ada dipanggil anugerah pahala dengan anugerah kelebihan. Ada dua kan? Ada dua kan? Anugerah pahala dan anugerah kelebihan. Contoh, nak senang faham Solat duha. Ini kan waktu duha, kan? Bila kita menunaikan solat duha, dia ada anugerah pahala. Ada anugerah kelebihan. Apa kelebihan solat duha? Antaranya murah rezeki. Antaranya murah rezeki. Okey, apa lagi? Katakan kita bersedekah pada hari ini. Sedekah. Dia ada anugerah pahala, dia ada anugerah kelebihan. Anugerah pahala, pahala sedekah lah. Anugerah kelebihan, lagi Allah tambah rezeki itu. Kan? Dan hadis yang disebut, tidak akan kurang harta dengan kita bersedekah. Allah akan tambah lagi. Okey. Sama juga dengan sifat-sifat yang Allah SWT suruh ataupun Nabi suruh kita bersifat. Contohnya macam kita berlemah lembut lah. Berlemah lembut kan. Ada pahala berlemah lembut, ada kelebihan. Tapi kelebihan tu dalam hadis ni Nabi tak sebut secara spesifik. Apa dia bentuk dia. Tapi Nabi sebut Allah akan bagi kelebihan orang yang berusaha nak berlemah lembut sesama manusia tu. Kan? Dengan ada kelebihan yang banyak Allah akan bagi dibanding orang yang mana suka dengan kekerasan lah. Sebab itu maknanya kita berusaha untuk membentuk itu dan kita kena faham, okay, Allah akan bagi pahala, anugerah dan juga kelebihan. Cuma kelebihan tu tak disebut spesifik apa benda, tapi adalah kelebihan Allah bagi. Dan mungkin Allah SWT akan bagi kesihatan, kita tak tahu kesihatan. Allah SWT bagi ketenangan hati, kan? Tenang-tenang ni benda tak boleh beli di kedai. Dia adalah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pergi kedai, kita cakap, "Dek, ada tenang tak? Beli sekilo?" Ada, tak ada. Tak ada. Kalau tenang tu boleh dibeli, habis. Maknanya orang berduit je stok kat rumah tenang, kan? Tapi dia tak boleh beli. Allah anugerahkan. Jadi benda-benda kebaikan-kebaikan tu Allah ada bagi pahala dan juga ada anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Okey, jadi saya setakat saya dulu yang boleh kita kongsikan. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu dari kelemahan diri saya sendiri. Aku lu qauli ma sami'tum astaghfirullah li wa lakum wa risailil muslimin fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.